Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh kata sambutan dari wakil calon pengantin pria pada acara lamaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati keluarga besar Bapak dan Ibu, kita sebutkan nama keluarga calon pengantin wanita. Yang kami hormati keluarga besar Bapak dan Ibu, kita sebutkan keluarga calon pengantin pria. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin hadirat yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu, berkumpul, dan bersilaturahmi pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita akan mendapatkan karunia syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, segenap keluarga yang dirahmati Allah, sebelumnya izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menerima dan menyambut kedatangan kami semua dengan penuh kekeluargaan. Perkenalkan, saya mewakili keluarga Bapak datang bersama rombongan tak lain tentunya mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Pada hari ini kami hadir di tengah-tengah keluarga Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah dalam rangka bersilaturahmi agar saling mengenal lebih dekat antara satu dengan lainnya. Tujuan kami yang kedua adalah untuk menyampaikan niat mulia dari ananda kami tercinta, yaitu yang dengan tulus dilandasi keinginan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminang adinda, putri dari Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkenan untuk menerima niat baik ananda kami. Begitu juga dengan adinda. Harapan kami adalah agar niat baik ini akan membuka pintu-pintu keberkahan dan jalan kebaikan yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya inilah yang dapat kami utarakan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan maksud dan tujuan ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Dan jika buah tangan yang kami bawa pada hari ini ada yang kurang pantas dan apa adanya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.